Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbokarno Audio. Oke, sekarang saya tambah audio ya. Kalau kemarin Kumbokarno, sekarang saya tambah audio menjadi Kumbokarno Audio. Pada kesempatan kali ini saya akan tes suara driver montar bow ya, seperti ini sebenarnya sudah lama keluar, dan saya sebenarnya juga sudah lama untuk merakitnya ya, cuman baru kali ini saya sempatkan untuk cek suaranya atau tes suaranya. Oke, untuk PCB-nya seperti ini ya. Mungkin ada banyak modelnya. Kebetulan yang saya rakit adalah PCB seperti ini. Oke, untuk sekedar diketahui, saya bukan promosi. Saya cuman hobi ngerakit ya. Dan saya tidak menjual, jadi saya cuma merakit, saya tes, saya upload di YouTube. Driver montar bow ini diklaim sebagai driver clarity ya, jadi oleh penciptanya diklaim sebagai driver clarity. Driver montar bow ini sendiri katanya sih kloningan atau tiruan dari montar bow asal Itali. Jadi ada speaker aktif atau audio ya dari Itali yang bernama montar bow. Jadi ini di cloning sama orang Indonesia, tapi nggak tahu benar atau enggaknya ya. Oke, langsung aja akan saya tes suaranya ya. Oke, seperti biasa sudah saya siapkan semua, sudah saya kasih kabel, sudah saya hubungkan ke HP. Seperti biasa untuk pengetesan saya menggunakan 5 ampere murni, 4 elko, 10.100 volt, menggunakan 45 CT. Untuk pengetesan saya menggunakan satu TR final, saya menggunakan Toshiba 5200 dan pasangannya. Oke bro, langsung aja akan saya nyalakan ya. Bismillah. Oke, power sudah nyala. HP. Ya, sudah nyala. Oke, akan saya cek sound menggunakan lagu DJ. Lagu DJ dari channel Brewok Musik. Oh ya, untuk speaker saya menggunakan 15 in 15600 dengan, nah itu di atas seperti biasa ya. Yang ini box mini CBS. Oke, langsung aja saya play musiknya. Oh sorry, belum saya masukkan ya untuk speakernya ya.
Oke, tuh, speaker sudah saya hubungkan. HP akan saya play musiknya. Oke, sudah play, akan saya angkat volumenya. Sini bos, goyang dong. Oke, saya ganti musik dulu. Oke, pakai musik dangdut. Oke, dulur, itu tadi hasil suara dari driver power Montarbo. Saya kira untuk kejernihan suara bisa dibilang bagus ya Montarbo. Atau menurut saya kata lainnya itu adalah flat ya. Jadi karakter flat. Jadi ada mid, ada low. Sayangnya saya tidak menggunakan tweeter, jadi untuk high-nya kurang terdengar ya. Jadi saya kira cukup sekian dulu
Itu tadi hasil tes suara dari driver Montarbo. Oke, Mas Bro, terima kasih sudah menyaksikan video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.